billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin aku sudah sampai mana ya? Kemarin itu aku sudah belajar gunna. Gunna, nun atau mim yang bertasydid dibaca mandamu. Sekarang kayaknya sih seperti ini. Bal antum yauman turja'una min samaratin yauman saqilan tunjikum ainun jariyatun andajan. Bacaan kamu salah. Coba deh kamu ingat kembali yang sudah diajarkan oleh guru kamu. Pelajaran ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf, maka dibaca samar dan mendengung. Contohnya ta, bal antum yauman turja'una. Ikhfa hakiki, hurufnya ada 15. Yuk kita hafalkan. Ta sajada za, za sa sya so do, to zo fa ko ka. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf, maka dibaca samar dan mendengung. Bal antum yauman turja'una min samaratin yauman saqilan tunjikum wa'inun jariyatun andadan wa ka'san dihaqan ma yunzaruna naran zata lahabin wa la yunzifuna sa'idan zalaqan ma nansakh biqalbin salimin min syai'in azaban syadidan ansabarna azaban sa'adan mandudin qismatun diza al-tabaqin syaraban tahuran manzalama liba'din zahiran anfusahum mukhtalan fakhuran min qararin azabun qaribun min kitabin rizqan kariman. Ayo kita coba hafalkan huruf-huruf ikhfa hakiki. Ta sajada za, za sa sya so do, to zo fa ko ka.